Halo Bun. Setelah momen Hari Raya Idul Fitri, hari raya berikutnya yang ditunggu-tunggu Bunda yang beragama Islam ialah Hari Raya Idul Adha. Di momen ini, hewan kurban akan disembelih dan tentu Bunda dan keluarga akan menikmati hidangan olahan daging kurban tersebut. Namun, bagi ibu hamil, saat merayakan momen hari raya kurban, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebab ada beberapa larangan yang sebaiknya tidak dilakukan oleh ibu hamil karena dapat membahayakan kesehatan bunda dan juga janin di dalam kandungan. Sehingga saat menikmati momen tersebut, bunda tidak boleh terlena karena ada beberapa pantangan yang harus dihindari. Nah, menjelang hari raya kurban ini, dunia bunda akan membahasnya. Beberapa larangan ibu hamil saat momen hari raya kurban yang perlu dihindari. Yuk disimak bun. Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Mengkonsumsi masakan yang tidak matang. Saat momen hari raya kurban, tak sedikit masyarakat Indonesia yang mengolah daging kurbannya dengan membuat sate. Bunda dan keluarga mungkin juga termasuk di dalamnya. Namun bagi ibu hamil yang ingin menyate dan mengkonsumsi sate pada Lebaran Idul Adha kali ini, pastikan daging satenya dimasak sampai matang ya bun. Hal ini dikarenakan daging yang belum matang dapat meningkatkan risiko ibu hamil terinfeksi bakteri dan parasit seperti toksoplasma, E. coli, salmonella, dan listeria yang dapat menyebabkan keguguran, kebutaan, bahkan cacat janin. Sehingga pastikan daging telah dimasak sampai matang sebelum mengkonsumsinya dengan melihat warnanya, di mana daging yang sudah matang, warna merah mudanya benar-benar sudah hilang. Hindari juga arang yang menempel pada sate karena berbahaya bagi tubuh. Sebaiknya bunda mempertimbangkan menyate dengan cara lainnya tanpa menggunakan arang seperti dengan teflon dan kompor. 2. Mengkonsumsi makanan yang kurang bersih. Pantangan kedua yang harus dihindari bumil di momen hari raya kurban ialah mengkonsumsi makanan yang kurang bersih seperti mengkonsumsi sayur dan buah yang tidak dicuci bersih. Sebab buah dan sayuran yang tidak dicuci bersih dapat mengandung parasit dan kuman yang dapat menyebabkan infeksi seperti parasit toksoplasma yang dapat menyebabkan gangguan pada otak janin hingga kebutaan. Untuk mencuci buah dan sayur sampai higienis, bunda dapat menggunakan sabun khusus untuk mencuci sayur dan buah. Namun lebih aman lagi jika bunda mengkonsumsi sayur yang telah dimasak sampai matang. 3. Kurang minum air putih. Di tengah padatnya aktivitas di hari raya kurban seperti menjamu tamu ataupun sibuk mengolah masakan, tetap perhatikan kecukupan minum air putih ya bun. Cairan yang masuk dan keluar dari tubuh bunda harus selalu seimbang. Terlebih saat hamil, bunda membutuhkan asupan cairan lebih banyak dari biasanya. Keluarnya cairan secara berlebihan yang tidak seimbang dengan asupan cairan yang masuk dapat membuat ibu hamil kekurangan cairan bahkan mengalami dehidrasi. 4. Makan berlebihan. Meskipun ada banyak hidangan di momen hari raya kurban, jangan sampai makan berlebihan ya bun. Mengkonsumsi makanan berlebih saat hamil dapat berdampak negatif terhadap kesehatan bunda dan janin. Rahim yang membesar akan semakin menekan perut dan usus. Makan berlebihan bisa memperburuk sistem pencernaan. Lebih lanjut lagi, makan berlebihan yang sering dilakukan atau terus-menerus dilakukan juga dapat menyebabkan komplikasi kehamilan seperti preeklamsia dan diabetes gestasional. Nah itu dia bun, larangan ibu hamil saat momen hari raya kurban. Semoga informasi ini bermanfaat bun. Sekian.